Amar Zoni kembali ditangkap karena kasus narkoba, padahal baru bebas dari penjara. Kabar mengejutkan datang dari Amar Zoni. Bagaimana tidak, baru bebas karena tersandung kasus narkoba. Kini Amar Zoni harus kembali berurusan dengan polisi karena kembali melakukan penyalahgunaan narkoba. Padahal saat ini Amar Zoni tengah digugat cerai Iris Bella lantaran sudah dua kali terjerat narkoba. Saat ini, dia ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Iya, artis ditangkap, Amar Zoni, kata Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawieni Panjiyoga saat dihubungi, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023, dikutip dari tribunnews.com. Meski begitu, belum diketahui penangkapan terhadap Amar Zoni terkait narkoba jenis apa. Amar sendiri artinya sudah tiga kali ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba sebelumnya. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang artis Amar Zoni terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Iya benar, artis inisial AZ ditangkap, kata Truno Yudo kepada wartawan, Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023. Truno Yudo mengatakan jika Amar Zoni ditangkap di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.